Islam benar. Hijau benar. Oke, Kiai. Ya, Kiai. Selamat Pak. Ahlan wa sahlan ya. Aduh. Jadi tuan rumah ini. Jadi sambung nanti. Iya, ayo Pak Bu. Rasanya kayak jadi tuan rumah Pak, saya menyambut satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sahabat saya Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para forum koordinasi pimpinan daerah, yang terhormat Sekretaris Daerah dan para asisten, yang terhormat Deputi Gubernur dan Asisten Deputi, yang terhormat para pejabat eksekutif Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para wali kota. Ada nih wali kota nih, mana wali kota? Terima kasih. Ya takut nih ada APBD perubahan yang tertangkap ketong di mana? Yang terhormat Ketua DKD beserta jajaran pengurusnya, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat ridhonya kita dapat berkumpul bersama dalam suasana Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut Rasulullah. Insya Allah termasuk kita semua hingga akhir zaman. Kita juga bersyukur pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim di bulan suci Ramadan ini, dan semoga ibadah puasa Ramadan kita tahun ini dapat lebih baik kualitasnya dari tahun sebelumnya, sehingga menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang saya hormati, sebelum kita mendengarkan renungan dari penceramah, pada kesempatan ini saya selaku Umar ingin menyampaikan dua hal kepada keluarga besar anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan kepada masyarakat DKI Jakarta. Yang pertama, marilah kita bersama-sama membangun kehidupan masyarakat yang religius, masyarakat yang taat dalam menjalankan kehidupan beragama siapapun itu, apapun agamanya. Masyarakat yang religius akan terwujud manakala semua umat beragama menjalankan ajaran agamanya. Kedua adalah kita hidup di kota Jakarta yang kita cintai. Mari kita jaga, kita bangun kehidupan di Jakarta ini, kehidupan yang aman, tentram, stabil, dan damai. Kalau Jakarta aman, tentram, damai, politiknya stabil, masyarakatnya rukun, kita bisa membangun perekonomian. Kalau ekonomi makin baik, maka bisa mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Hadirat yang saya hormati, di samping umaroh, para ulama juga memiliki peran yang sangat penting dalam membangun daerah, khususnya pembangunan mental spiritual yang harus dijalankan oleh umat Islam, sehingga pembangunan moral yang berlandaskan agama dapat terjaga dan terpelihara dengan baik dan tidak tergerus oleh pendangkalan akidah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian sambutan dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa mampu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rasyid Baswedan PSD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Sohibul Hajat, Kakanda Prasetyo Edi Masujasa, yang saya hormati para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forkombimda atau yang mewakili yang hadir bersama di sini, terima kasih kehadirannya. Seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta, Pak Sekda, dan penceramah pada malam hari ini, Bapak Haji Dr. Muhammad Hidayat, serta hadirin sekalian. Pertama, selain memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan nikmat kesehatan bisa bersama-sama di sini. Kedua, kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Ketua dan seluruh anggota dewan yang mengundang kegiatan buka bersama ini. Insya Allah ini akan makin mempererat ikatan silaturahmi di antara kita. Dan insya Allah anggota dewan yang hadir di sini, anggota dewan yang solid akan terus bekerja di dewan kita, insya Allah. Berikutnya tetap ada sama kita. Yang kedua, kita bersama-sama berkumpul di saat Jakarta sedang mengalami ujian. Hari-hari ini ibu kota kita sedang dalam ujian. Insya Allah kita terus pertahankan bahwa Jakarta damai, tentram. Pesan yang berkali-kali kami gaungkan adalah di ruas jalan Thamrin, di beberapa ruas sekitar Tanah Abang sampai dengan Slipi, di situ memang ada ketegangan, tapi tempat yang lain semuanya tenang dan damai, sehingga masyarakat di luar juga tidak terbawa. Alhamdulillah hari ini pasar Tanah Abang kembali aktif. Insya Allah ini menandai bahwa kondisi ibu kota sudah kembali lebih baik, khususnya di kawasan Tanah Abang. Dan saya ingin sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu dari aparat keamanan yang bekerja all out memastikan keamanan bagi ibu kota ini. Bapak Ketua Dewan dan para anggota, terima kasih sekali lagi atas undangan dan sambutan hangatnya. Insya Allah ini memperkuat tali silaturahmi kita, dan insya Allah kita bekerja lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di ibu kota Jakarta. Izinkan saya mengakhiri di sini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, sekaligus beberapa waktu lagi kita akan menuntaskan ibadah bulan puasa kita. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini membawa kita kepada derajat ketakwaan yang lebih tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Hidayat. Beliau juga Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa suhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila akhiri yaumina amma ba'd. Faqala subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ingatlah, dahulu Allah telah mempersatukan kalian, sebelumnya kalian bermusuh-musuhan. Maka kemudian Allah melembutkan hati kalian, dan dengan nikmat Allah itu kalian menjadi bersaudara. Shadaqallahul Azim. Yang saya hormati, kita muliakan Sahibul Majlis, Sahibul Baik, Bapak Ketua DPRD DKI Jakarta, Bapak Marsudi Dipastio, serta seluruh anggota DPRD yang hadir. Yang saya hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Sekda, serta hadirin hadirat rahimakumullah. Acara seperti ini sebetulnya yang ditunggu bukan kuntul, tapi azan maghrib. Tapi sekedar untuk mengantarkan azan maghrib, maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita sekalian. Kita bersyukur di sore ini kita masih mendapatkan sentuhan bulan Ramadan. Kalau tadi Pak Gubernur mengatakan Jakarta sedang menghadapi ujian, maka umumnya kita orang-orang yang berpuasa, apapun kondisinya, batin kita tetap merasa tenang, jiwa kita tetap merasa jernih, karena memang datangnya bulan Ramadan. Ramadan itu secara etimologi adalah matur yakti waktal kharif. Jadi yang namanya Ramadan pada esensinya adalah hujan yang turun di tengah musim gugur yang sangat panas. Jadi kalau kita bayangkan dalam kondisi musim panas yang ekstrim, lama tidak turun hujan, rumput-rumputan, tanam-tanaman juga mungkin mati, sumber-sumber mata air terhenti, dan orang Surabaya bilang sumuk, orang Jawa Barat bilang haredang. Maka pada saat itu tiba-tiba hujan turun, bahkan hujan itu lebat, dan hujan itu akan kembali menggemburkan tanah-tanah, kembali air, dan hujan itu membasahi ranting-ranting yang hampir kering. Jadi itulah esensi bulan Ramadan, ia datang untuk menyirami jiwa kita, kembali menghujani ranting-ranting keimanan kita yang mungkin kering pada bulan-bulan yang lain. Ini kita senang bersilaturahim, di bulan ini kita senang berbuat hal-hal yang positif. Inilah yang memang esensinya dibawa oleh bulan suci Ramadan. Dua tokoh ya, sokong guru Jakarta ini, Pak Gubernur dan Ketua DPRD, tadi beliau mengatakan seperti kakak beradik. Subhanallah, kalau saja gubernurnya dan ketua DPRD-nya sudah menyatakan kami kakak beradik, maka kami semua rakyat tentunya akan menjadi anak-anak adik-adik junior yang lebih baik. Kakak beradik itu kalaupun marahan nggak lama biasa. Tapi pada kondisi yang paling berat, biasanya rasa setia kawan, rasa keluarga akan muncul untuk membela kakak atau adiknya yang dizolimi. Maka kita bersyukur komitmen ini disampaikan persis malam ke-20 bulan Ramadan. Di mana malam ke-20 ini Pak Anies, Pak Marsudi, dalam catatan tarikh Tasri Islam, ayat-ayat yang terkait dengan silaturahim, termasuk yang saya bacakan tadi, dicatat oleh mufassirin turun pada malam ke-20 di bulan Ramadan tahun ke-3 Hijriah. Jadi rasanya apa yang tadi disampaikan sambutan singkat oleh Ketua DPRD itu terinspirasi dari tarikh tasik tadi. Walaupun mungkin beliau tidak memaksudkan itu, tapi saya beritahu Pak bahwa apa yang Bapak sampaikan sangat sesuai dengan asbabun nuzul, ayat Al-Quran yang turun tentang silaturahim. Dan kita juga bisa masih melanjutkan ibadah kita di tengah suasana dan iklim politik yang secara umum memang kita rasakan. Tapi yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap menjaga negeri ini dengan doanya orang-orang yang soleh, dengan ikhlasnya para pimpinan negara menata memimpin negara ini, dengan doanya ibu-ibu yang menyusui bayinya, dengan doanya orang-orang yang tengah malam mereka rukuk sujud bermunajat kepada Allah, dengan doanya orang-orang yang ringan tangan membantu para fakir miskin. Maka insya Allah apapun yang terjadi, insya Allah Indonesia ini tetap dalam keselamatan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kuntum singkat ini, karena waktu yang kita tunggu hampir tiba. Mari bersama kita bersyukur dan berdoa, mudah-mudahan silaturahim kita di tempat ini diberkahi Allah, jiwa-jiwa kita dipertautkan secara lahir dan batin, mudah-mudahan visi-misi Jakarta yang diemban oleh DPRD ataupun gubernur akan diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ya, Allahumma ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya mughniya kulli faqir, wa ya sahiba kulli farid, wa ya ma'manna kulli makhif, wa ya muqawiya kulli ta'if, yassir alaina kulla asir, wa taysir al-asir alayka yasir, ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai yang mendengar segala pinta, wahai yang menolong seluruh hamba, wahai yang memberikan jalan terbuka bagi hamba-hambanya yang memohon pertolongannya. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan bagi yang miskin, Engkau yang menamanya, Engkau yang memuliakan mereka yang terhina, Engkau memberikan obat bagi mereka yang sakit, Engkau memberikan jalan bagi mereka yang membutuhkan. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan bagi negeri ini. Berikan petunjuk-Mu ya Allah kepada para pemimpin bangsa kami, dan jadikan negeri ini ya Rabbal Alamin baidatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. aja sih buka puasa, ngobrol sama Pak Pras, sama anggota-anggota dewan yang lain. Ada bahasan khusus, Pak? Nggak ada yang khusus. Bahasnya lebih banyak bahas pengalaman pileg kemarin. Oh. Kan pada cerita-cerita di dewan katanya sekitar 60-an% cuma yang bertahan, 40 ganti yang baru. Terus mereka cerita pengalaman gimana suaranya tinggi tapi kursinya sedikit. Jadi banyak betul-betul tadi cerita lebih banyak mereka cerita pengalaman. Tadi Bapak selamatin nggak Pak? Kayak Pak Pras kan maju lagi. Iya, saya semuanya ada di situ sih. Rata-rata yang datang yang terpilih ya. Kelihatannya nggak terpilih nggak? Ada sih Burekoh tadi datang. Harapan dengan yang wajah baru nanti kalau, gimana Pak? Nanti dah kalau sudah ketemu sama teman-teman wajah baru saya sampaikan. Kalau sekarang ini kan lebih kelihatannya gini. Baru selesai, baru diputuskan final, belum sampai 10 harian. Terus masih banyak cerita-cerita kerumitan penghitungan dan lain-lain. Jadi tadi lebih banyak cerita mereka-mereka yang suaranya banyak tapi nggak dapat kursi, ada yang partainya suaranya naik tapi kursinya turun. Jadi cerita itu dan katanya sih yang paling berat dari pemilu yang pernah mereka alami kali ini ya Pak ya. Pak, mau nanya yang lain Pak, ini kan Pak Bambang Aura Tewu jadi tim kuasa hukumnya BPN Pak, ini bagaimana Pak? Nomor satu gini, kan banyak berita Pak Bambang dan Pak Rikrik. Pak Rikrik itu sudah tidak menjadi DPW sejak Desember. Jadi bukan udah di masa kerjanya selesai, masa tugasnya kan. Kan 1 tahun ada pengangkatannya. Jadi Pak Bambang memang masih sebagai TGOBP. Kalau Pak Rikrik tim harmonisasi itu bertugas mulai Januari sampai Desember. Kita melakukan harmonisasi regulasi. Nah, proses harmonisasi regulasi itu 1 periode. Sudah itu selesai tugasnya. Kalau Pak Bambang masih jadi ketua bidang hukum dan perubahan. Masih. Seperti saya sampaikan kemarin, dalam kegiatan seperti ini adalah hak warga negara. Mereka bukan ASN, sehingga mereka berhak untuk menentukan pilihan politiknya. Iya, dari saya. Tapi nggak akan tumpang tindih gitu Pak, tugas yang di sini sama tugas yang di MK gitu misalnya. Insya Allah enggak. Apalagi kan ini periode singkat ya. Berapa lama sih MK itu kalau sidang? 14 hari. Itulah 14 hari, 2 minggu. Sesuatu yang itu hak politik, hak warga negara yang seperti saya selalu sampaikan dalam kita menjalankan ini ikuti aturan konstitusi dan justru kita adalah negeri yang demokrasi, kita tunjukkan itu bisa dijalankan dengan matang. Itu Pak BW kan juga tim hukumnya BPN. Nah itu apakah etis gitu Pak dengan itu kan dengan ntar digaji juga dari APBD DKI gitu Pak? Sementara menjalankan tugas juga di BPN nggak apa-apa selama bisa menjalankan tugasnya yang baik dan tidak ada konflik of interest karena memang antara yang dikerjakan di sini di kota dengan dia tidak ada konflik of interest. Kalau dia terkait dengan kota Jakarta, nah ada potensi konflik of interest. Di sini nggak ada potensi konflik of interest. Masa kepemimpinan itu kan berarti udah selesai juga, nah tapi TGOBP bidangnya dia itu masih ada nggak sih Pak? Nggak, ada. Jadi bagi komisaris juga nggak? Kalau komisaris nggak, kalau itu nggak ada larangan. Kalau ini, jadi harmonisasinya itu sudah selesai. Karena memang harmonisasi itu kan ada periodenya ya. Selama 1 tahun mereka kerja, 1 tahun sudah Desember kemarin selesai. Soal fasilitas belakang harus apa karena? Iya, ada sebentar. Jadi terutama pada taman yang paling banyak itu adalah kerugian kerusakan taman dan pagar itu 465 juta. Itu angka perbaikan atau angka apa nih Pak? Perbaikan. Iya perbaikan, nilai perbaikannya 465 juta. Kemudian itu yang biaya yang langsung terkena dari kejadian kemarin. Jadi sebetulnya secara biaya Angka 400 itu sebagai nilai rupiah memang angka besar, tapi secara proporsi dari apa yang kita kerjakan ya nggak terlalu besar untuk apa yang tidak kita kerjakan. Maksudnya tamannya di mana? Tamannya di mana aja Pak? Petamburan, Thamrin atau apa? Nanti biar detailnya kita cek baru angka besarnya. Tapi di Thamrin juga ada. Dan sebagian dari ini saya belum lihat detailnya ya. Ini baru angka yang diberikan. Tapi saya rasa perbaikan-perbaikan itu bukan perbaikan total. Jadi kalau taman harus perbaiki, itu pasti sebagian-sebagian diperbaiki. Tapi bukan kemudian habis, meskipun nggak ada taman yang habis sama sekali. Ini tanaman-tanaman aja taman lagi. Pak, menyayangkan ya sih Pak, taman kan kembali jadi istilahnya dampak karena ada aksi-aksi sebelumnya juga pernah. Ya sebetulnya benturannya aja disayangkan. Itu kan side effect-nya dan terutama. Tapi yang sebenarnya mendasar adalah seharusnya damai dan kita semua berharap nanti penyelidikan setelah tuntas kita akan tahu orang-orang yang bertanggung jawab sebagai pemancing terjadinya kerusuhan kemarin. Pak, anggaran taman itu dari dinas pertanian? Ya, dinas pertanian. Dimulai kapan? Sesegera mungkin lah. Sebetulnya kalau dari sisi stok udah ada semua. Ini kan tinggal mereview nilainya. Stok tanamannya sudah ada, kemudian stok barangnya udah ada, udah tinggal dipasang. Jadi kalau dari sisi itu tinggal lakukan eksekusi aja. Sama seperti kalau ada aspal rusak, stoknya sudah ada, tinggal langsung dipakai. Jadi bukan kemudian nanti ada proses lagi panjang. Insya Allah segera beres. Gitu ya. Anggarannya Pak, yang masih ada tambahan atau gimana Pak? Kenapa? Anggarannya udah cair, udah langsung bisa. Udah langsung bisa dikerjain. Barangnya udah ada. Enggak, ini jadi gini. Ini adalah nilainya 400. Tapi sebenarnya barangnya udah ada. Tinggal dipasang aja. Cuman kalau dirupiahkan jadi kira-kira segitu. Jadi kayak nggak perlu ngorek anggaran baru lagi buat. Nggak perlu. Karena udah ada itu. Udah ada. Dan sebetulnya juga tanaman-tanaman itu pasti akan digantiin juga gitu. Memang sudah ada anggaran perbaikan. Bukan sesuatu yang kita harus mengadakan, bukan. Itu memang tanaman itu memang sudah disiapkan untuk bisa dipasang lagi. Kebetulan kemarin kejadian dipasang lebih awal, tapi anggaran sudah ada, memang sudah dialokasikan dan harus dipakai. Pak, sekali Pak, ini ada komentar netizen, komentar saya yang tadi bilang Gubernur DKI atau Mas Asyik Baswedan Prasono kan Bapak kayak membesuk korban-korbannya yang diutuk usung sama sebagainya penanganannya itu Bapak disebut. Justru itulah yang dilakukan untuk menenangkan. Bayangkan ketika ada peristiwa kematian, lalu kematian itu jadi martir, lalu menggerakkan seluruh kampung, menggerakkan warga untuk berbondong-bondong marah karena ada kejadian. Justru saya harus ke sana, harus menenangkan, dan itu pesan yang saya sampaikan di sana bahwa supaya tenang, tidak ada satupun yang mengharap ada kejadian begitu. Bandingkan pada tahun 1998, ada tidak negara yang datang ke tempat yang meninggal, menyebar kemudian. Saya justru datang untuk menyampaikan kepada semua negara hadir. Negara bukan tidak peduli, negara peduli. Karena siapapun warga negara mengalami apapun, kita punya tanggung jawab yang sama. Sama seperti kalau ada warga negara yang menderita sakit, apapun statusnya, maka prinsip kita adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan itu yang ditonjolkan. Itu yang kemarin saya tonjolkan. Prinsip kemanusiaan. Justru ketika ada warga Jakarta yang meninggal, gubernurnya nggak diam saja, justru gubernur memberikan perhatian, dan ini dalam rangka membuat suasana menjadi lebih kondusif, karena mereka yang kehilangan keluarganya itu pedih, kampungnya pedih, dan itu dalam kalau kita belajar fase-fase pergerakan itu fase yang paling kritikal adalah ketika ada yang meninggal lalu berubah menjadi martir. Atau meninggal kemudian suasana ditenangkan. Saya hadir untuk menenangkan. Bukan tidak, jangan sampai malah justru tidak peduli. Dan saya berharap juga Jakarta, bukan hanya Jakarta, sebenarnya kawasan Tanah Abang, kawasan Petamburan, Slipi juga menjadi cepat tenang. Kalau Jakarta yang lain sih memang udah tenang. Gitu ya. Ada laporan tambahan Pak. update korban? Nggak ada. Nggak ada. Ada info juga Pak, korban tewas bahkan sampai 20 orang itu nggak benar apa? Nggak benar. Kenapa saya mengumumkan korban? Untuk mencegah terjadinya spekulasi. Jadi kalau ada orang yang protes kenapa korban diumumkan, apa salahnya dengan transparansi? Transparansi itulah yang bisa menghentikan segala macam kabar bohong. Kalau tidak ada transparansi, maka kabar-kabar tak benar itu tidak menemukan konfirmasi. Dengan cara seperti ini, maka jelas nih pemerintah mengumumkan berapa jumlah yang sakit, berapa yang meninggal. Karena itu kalau ada kabar-kabar jumlah yang aneh-aneh, bisa mudah dikonfirmasi karena negara datang menyampaikan apa adanya. Tapi kalau negara menyembunyikan, maka kabar-kabar spekulasi hoax akan beredar luas. Jadi yang benar jumlah yang kita umumkan kemarin 8. Dan kemarin nama yang satu itu juga sudah ketemu. Yang belum apa, yang kemarin kan ada satu nama belum itu yang namanya Hasan, anak usia 15 tahun. Oke, Pak.